Pemirsa, aksi komplotan mak-mak spesialis pengutil minimarket terekam CCTV di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka berbagi tugas dengan mengalihkan perhatian kasir, sementara yang lainnya bertindak sebagai eksekutor. Siapa sangka CCTV yang terpasang di minimarket di Jalan Pierre Tendean, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, merekam aksi pencurian yang dilakukan tiga orang emak-emak. Awalnya mereka masuk ke dalam minimarket seperti pembeli biasa. Namun, lihat apa yang terjadi berikutnya. Satu persatu barang dagangan malah dimasukkan ke dalam kantong celana. Tidak sadar terekam kamera, mereka dengan santai mengutil barang toko. Karyawan toko mengaku ada lima orang satu komplotan sudah dua kali beraksi menggasak barang dagangan minimarket di dua lokasi berbeda. Tiga orang bertugas sebagai eksekutor, sementara sisanya mengalihkan perhatian kasir. Awalnya kemarin masuknya ada lima orang, tapi yang pertama kan mereka masuknya dua orang dulu. Habis itu masuk lagi tiga orang, dan mereka ngambil susu, gula lawan makeup. Modusnya gimana, Mas? Pertama tuh mereka ngalihkan kasir dulu, Pak. Berbekal rekaman CCTV, pengelola toko melaporkan aksi kejahatan ini ke Polresta Palangkaraya. Samsudin Nur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.